A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, kutiba lahu ma aqdama min dzalika." Al-hadis. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur nikmat Allah. Usia kita masih sampai bulan Ramadan. Sehat kita juga ditakdirkan Allah bisa menikmati bulan Ramadan. Insyaallah persembahan kita bulan Ramadan ini akan menggapai derajat yang tertinggi. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Dalam surat Al-Baqarah 183 sudah kita hafal dari tiap tahun. Akan tetapi setiap pertemuan tamu Ramadan yang begitu agung mulia kepada kita, belum tentu kita bisa memanfaatkan yang terbaik. Oleh karenanya pada ayat itu diawali dengan yang berdatina amanu. Hanya orang yang beriman yang diwajibkan, yang tidak otomatis tidak mendapatkan kewajiban. Sementara di Indonesia orang yang muslim juga ada yang non muslim. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya dalam generasi beragama. Mampukah kita menjadi orang iman yang sejati berhadapan dengan ujian-ujian yang berbeda dengan negara-negara Islam? Ada penghormatan orang-orang yang tidak puasa, tetapi itu adalah saudara kita sesama manusia. Ada persaudaraan keislaman yang disebut dengan upah silamnya, tapi juga ada persaudaraan kemanusiaan atau upah syariah misalnya. Disinilah kemudian kita diuji oleh Allah bagaimana kita bisa menempatkan diri sebagai hamba-hamba yang mampu beriman kepada Allah tetapi juga tetap baik kepada sesama manusia. Oleh karenanya dalam puasa di akhir Ramadan itu diharapkan oleh Allah menjadi na'alaku bertakwa, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa atau bertakwa. Di situ tidak disebut pasti menjadi orang bertakwa. Maka bisa jadi kita sampai pada bertakwa yang sesungguhnya, bisa jadi setengah-setengah, bisa jadi juga sama sekali. Inilah pertanyaan di awal Ramadan semacam ini. Mengapa? Karena Ramadan begitu datang sudah 50 tahun yang lalu, yang umurnya sudah mencapai 50 tahun lebih. Ada yang sudah mencapai 30 tahun lebih karena umurnya sudah berusia 40 tahun. Ada yang mungkin 60 tahun dan seterusnya. Tapi rasanya di dalam benak hati kita ini belum pernah sempurna. Belum pernah sempurna, jujur. Jujur hati yang paling dalam belum pernah sempurna. Ada suatu kesalahan yang sengaja atau tidak, kemudian kita ini terjebur dalam sebuah nilai-nilai puasa itu sendiri yang mestinya membakar dosa dan menambah dosa. Ada nilai-nilai yang kemudian membuat kita itu berbolak-balik dalam sebuah kebenaran karena lingkungan dan seterusnya. Ini tantangan yang berat. Maka disinilah ujian kita Allah berikan. Sekali lagi bahwa derajat mutakin taruhan kita, tapi tidak semuanya orang bisa menggapai secara sempurna derajat mutakin tersebut. Oleh karena itu, hadirat-hadirat, mari kita bersama-sama menuju Al-Muttaqin Kementerian Agama ini, mengingatkan diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian untuk menjadikan momentum bulan Syahrul Ramadan ini benar-benar mampu mengangkat derajat yang muttaqin yang sesungguhnya. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan niat yang sungguh-sungguh, tekad yang kuat, dan berusaha. Manusia biasa tidak seperti malaikat. Manusia biasa tidak seperti kemudian Nabi dan Rasul Allah yang masuk
tetapi kita berikhtiar dan berikhtiar terus menerus untuk memperbaiki diri agar supaya menjadi hamba-hambanya yang terkabul. Kemudian kita mesti mengingat kembali sesungguhnya puasa Ramadan ke Ramadan harusnya lebih prestasi yang lebih baik. Khairunnas man tawallahu wa hasuna amaluh, sebaik-baik manusia kata Allah orang yang diberi umur panjang. Tetapi inti dari umur panjang itu adalah untuk membaguskan amal solehnya dan untuk menggapai derajat iman. Tapi sisi lain kemudian redaksi dalam hadis tersebut, masyarunnas man tawallahu wa hasuna amaluh, sebelum manusia kata Allah adalah orang yang diberikan umur panjang tetapi tidak dipergunakan untuk kebaikan amal sulit, tetapi sebaliknya memburukkan amal manusia. Inilah sebenarnya sudah banyak pedoman-pedoman, tausiah-tausiah. Maka tugas kita adalah menjadikan diri kita menjadi garda terdepan. Saya ingin mengajak pada hadirin khususnya di bidang agama kota Malang, marilah kita menjadi garda terdepan sebagai ujung tombak untuk kebaikan bagian khususnya di bulan suci Ramadan. Di masjid ini tentu kita hidupkan bagaimana menghidupkan membangun nilai-nilai Ramadan ini dengan penuh dengan keikhlasan dan kesempurnaan yang kita lakukan yang terbaik. Mulai dari kultur semacam ini mengingatkan kepada kita, mulai tadarus yang mungkin bergantian paling tidak mendengarkan ayat-ayat Allah sambil bekerja, mulai zikir dan doa setidak-tidaknya istighfar kita di hadapan Allah. Kenapa? Karena disinilah sebetulnya persoalan hidup manusia itu ketika dosa-dosa ini belum terampun oleh Allah, kemudian kita dipanggil oleh Allah. Inilah sejatinya telah suruh khatimah. Maka di dalam hadis Nabi, maqwa ma'adona iman akwat nisadnas bufiro ma'adona kodama mitadni. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan karena iman dan mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah terlewat. Nampaknya begitu luas tanpa batas ampunan Allah pada hambanya. Tergantung kepada kita. Momentum Ramadan membakar dari segala dosa maksiat kita yang telah lalu menjadikan kita menjadi kayu malbar, yaitu seperti yang berarti. Ini yang paling sulit. Maka harapan-harapan ini paling harus kita kembangkan. Ketika di kantor semacam ini kita lakukan untuk selalu berpikir dan berdoa bersama. Tapi kemudian di rumah kita sebagai ujung tombak di masjid, mari kita menjadi garda terdepan berlatih terus. Di rumah paling tidak juga begitu mendidik anak-anak kita, mempelajarkan bagaimana Ramadan ini berbeda dengan yang lain. Bagaimana di masyarakat kita menjadi uswah hasanah, suri tauladan, role model di masyarakat. Ya memang kita punya alma mater tanda kutip kementerian agama. Tentu harus menampilkan diri sosok akhlakul karimah, cara bersikap berlaku yang berbeda dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, inilah kemudian kita ingin bersama-sama menjadikan bulan suci Ramadan sebagai tarbiyah diri kita masing-masing. Tarbiyah akhiyah, bagaimana pikiran kita ini yang tidak fokus, yang sering belajar di mana-mana karena tantangan begitu besar. Paling tidak dalam ikat bulan suci Ramadan kita kembali kepada 1.0, fokus bahwa akal kita bagaimana untuk Allah, fokus akal kita untuk berpikir yang positif asli tanah Allah, bagaimana akal kita untuk mempelajari kitab-kitab Allah, bagaimana akal kita untuk berpikir yang jernih untuk kepentingan agama-agama kita, kepentingan umat yang lebih banyak. Insya Allah, manakala kita mampu melaksanakan itu, berpikir kita semakin jernih. Inilah sungguhnya menjadi istiqomah dalam pikiran kita. Yang kedua, bagaimana tarbiyah jasadiyah yang selama ini kita mungkin makan bebas tanpa batas, sehingga tanpa batas menimbulkan banyak penyakit. Allah sayang kepada kita, membatasi kita. Mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, maka jasmani kita dipaksa untuk tidak makan dan minum dan lainnya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sekalipun ini baru pendekatan fikih,
pendekatan-pendekatan puasanya orang awam, kata Imam Ghazali, paling tidak ini akan berdampak pada kesehatan jasmani kita. Maka jelas, sholat nasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Insya Allah sesungguhnya obatnya orang mungkin muslim itu lebih mudah jika kita mau meluangkan waktu untuk berpuasa. Dipaksa dalam setahun sekali, maka insya Allah akan berdampak. Maka kalau puasa menjadi lebih gemuk, menjadi lebih berbobot apa yang salah dalam diri. Maka disinilah tantangan kita untuk jasmani kita, untuk kita didik agar menjadi lebih Islam. Yang terakhir, bagaimana di dalam tarbiyah ruhiyah, ini yang penting lagi. Sehingga Imam Ghazali dahulu bagaimana khusus-khusus yang menghadirkan ketakwaan dalam ruh-ruh kehidupan kita, maka menjadi bagian penting dalam puasa sampai pada rohani kita. Membelajarkan rohani kita, mentarbiyah rohani kita tidak mudah, hadirin sekalian. Untuk bagaimana di dalamnya kita ikhlas. Ikhlas ini berat, berat dan berat. Siapapun mereka, ikhlas itu berat. Tetapi ikhlas sudah dilatih, terbiasa, lama-lama menjadi kebutuhan. Senang dan senang. Kalau sudah mengeluarkan sesuatu menjadi senang, itu bertanda jadi lebih ikhlas. Kalau masih enggak nyaman, masih banyak kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak, ini kok begini, kok begini. Nah, ini menjadi berpikir kita, hati kita mungkin belum sampai pada ketulusan yang sebenarnya. Bagaimana hati yang kemudian khusyuk, khusyuk yang sejati, ilmunya banyak, riyadhah. Bagaimana ahli tasawuf melatih kita untuk khusyuk, ini juga tidak mudah dan membutuhkan. Maka ketika kemudian kita tidak memfokuskan untuk ruhani kita di bulan suci Ramadan, betapa kita rugi dengan tahun-tahun sudah tua. Jujur, saya dan mungkin panjenengan semua, tahun-tahun usia sudah sekian, 50 sekian, 50 sekian. Namunnya apa yang kita persembahkan? Sementara hidup ini terus bergulir berjalan sunat Allah, dan generasi ke generasi akan terus berganti. Perkembangan-perkembangan terus berganti, maka disitulah kita pada akhirnya mengakhir dalam kehidupan kita. Maka ketika puasa ini tidak mendapatkan sesuatu untuk hati kita menjadi lebih khusyuk, khusyuk dalam hati, lahir dan batin, hati kita yang terpaut di saat kemudian kita bekerja tapi ada kontak Allah dengan kita, sekalipun kita kemudian dalam situasi harus menghadiri undangan tapi hati ini terpaut dengan Allah, ketika saat kita naik kendaraan tapi kemudian pikir kita kepada Allah, la ilaha illallah, terus muncul dalam hati kita, pikiran kita, alangkah indahnya paling tidak orang menemani. Hanya dalam kemampuan, itu dalam hidup menungso, menurus-menurus kagian dosa. Maka agama hadir untuk bagaimana menjadikan orang yang berpedoman yang bagus, dan pada akhirnya rel-rel itu menuju pada satu titik yang kemudian disebut dengan tak melakukan. Ini yang menjadi rel kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu Hadirin Allah, Ramadan tahun ini bisa mengangkat kita ke derajat yang mutakin. Ini PR kita semuanya. Mudah-mudahan. Oleh karena itu, ayo bersama-sama kita ciptakan untuk menyamankan di antara kita, menyamankan dari sikap perilaku kita agar tidak terjadi satu salah sengketa perasaan dan sebagainya. Karena sebetulnya hati yang gelisah, yang resah itu sebagai pertanda banyak dosa kita. Hadirin dan hadirat, di akhir daripada pertemuan ini, tentu kami berpesan sesuai dengan surat edaran Menteri Agama nomor 8 tahun 2022. Dalam penyelenggaraan ibadah bulan suci Ramadan, mari semua khotib di antara kita semuanya mengajak untuk kedamaian. Jangan bicara khilafiyah. Usman juga berpesan para menteri, Pak Direktur, Pak Dirjen Bendis, Dirjen Dimas Islam juga menyampaikan hal ini kepada kita. Mari kita bertausiah dimanapun kita bertugas, ayo kita cari kedamaian untuk bagaimana bahagia bersama. Jangan bicara khilafiyah yang membuat orang masuk malah menjadi pulang dan tersiksa. Maunya baik masjid, tapi pulang dapat sesuatu yang punya tidak nyaman dalam hati. Yang salah kira-kira siapa? Tentu belum tentu jamaahnya, tapi bisa jadi khotib atau penceramahnya. Karena itu, bicarakan kerukunan, bicarakan tentang kedamaian, bicarakan tentang keikhlasan, bicarakan tentang keakhlakul karimah,
bicarakan dengan Idul Walidain, bicarakan dengan amal solih, bicarakan dengan bagaimana menghindari dosa, bicarakan tentang istiqomah di dalam ibadah kepada Allah. Dan jangan kemudian muncul persoalan-persoalan dari apa yang kita lakukan hanya kepentingan pribadi, golongan, warna, dan seterusnya. Mari kita jadikan Masjid Muttaqin menjadi masjid yang rahmatan lil alamin. Di bulan suci Ramadan ini bisa kita hidupkan semata-mata untuk mencari ridha Allah dengan penuh perencanaan dan perhitungan yang mantap. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, maunah kepada kita, dan senantiasa Allah membimbing kita dan pada akhirnya kita menggapai derajat bertakwim. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.